brother-brother, kami dari jalan nih mau bagi-bagikan nasi yang tadi sekalian syukuran anak aku juga. Okay. Ya, kami dari Batu Haji menuju keliling-keliling lah pokoknya nyari kawan-kawan kami yang di jalanan di lampu merah. Oke, okay, Pak Daud. Iya. Saya dulu ya. Kapan kita pergi nih? Makin besar perut Senang Nadin. Iya. Satu lagi Nanda kasih ibu ini Nanda. Ada plastik. Berapa orang di sana, Kak? Kasih dua Nanda. Udah tekangkang dia di sini. Masih kan? Kok bilang udah enggak. Banyak dari brother-brother ingin mendengar atau melihat Nanda menyanyikan sebuah lagu ya, sepukul dua pukul boleh lah. Kok ribak sudah main ke terus. Serius. Assalamualaikum, halo brother-brother, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu, bray, ya kan? Hari ini aku bersama istriku, Dinda. Ini ya kan, Mak Bun, Nanda, Udin, dan si Rizky. Siapa lu? Oke, bray, ini kita mau berbagi di jalan, ya kan? Dan untuk Nanda, semoga kehamilanmu sehat selalu, lancar lah, ya kan? Iya. Berapa minggu lagi melahirkan? Satu bulan lagi? Ya. Semoga kau sehat-sehat Nanda. Jangan kau jokel-jokel Nanda ya. Oke, bray, kita berada di Batu Haji. Ini langsung kita mainkan dan kita gaskan nih, kita start dari Batu Haji nih ya kan. Oke, Din. Ya. Nah, ini Udin, Dinda, Udin. Nah, ini Udin tokap nih ya kan. Apa yang mau kau sampaikan, Dul? Ya, hari ini aku mau bagi-bagi makanan untuk kawan-kawan yang di jalanan sama mama angkat aku di jalanan. Mak datuk macam betul leh. Mana makanannya, Asklen? Minggirkan dulu, sap, mainkan. Nih. Oke, bray. Biar Nandul sama si Udin sama Rizky sama Dinda yang gerakan. Oke, sampai ketemu di jalan lagi, bray. Mainkan. Serius. Serius. Ngomong lah ya. Ya, brother-brother, kami dari jalan nih mau bagi-bagikan nasi yang tadi sekalian syukuran anak aku juga. Okay. Ya, kami dari Batu Haji menuju keliling-keliling lah pokoknya nyari kawan-kawan kami yang di jalanan di lampu merah. Mama angkat aku juga di lampu merah. Semua mama angkat kau yang di lampu merah nih. Ada mama angkat belum? Ada, merot. Mama angkat merot. Rizky. Rizky. Oke. Bang nasi ya, Neng, nasi ya. Banyak kan cakapmu. Bahasa apa itu? Itu. Isyarat. Paten laut ki. Rizky nih. Ini ya. Yo men, bray. Sebelum berangkat tadi ya kan, dan sebelum berbagi makan, Udin, Nanda dan si Rizky makan duluan orang ini. Tahu yang belum ya. Hai. Dan si Nanda kalau sama si Udin dia macam ini dia. Macam perangkul orang nih, lengket-lengket kalian. Tengok Udin. Sosok mesra kalian dua nih. Mesra betul-betul main cecek nih. Betul-betul lah. Nanti macam ular sawah habis makan lemas kalian dua. Mana ada. Hah? Kami ini pasangan sejati. Di sini. Mana sejati, sehidup semati. Yakin lah, aku gak yakin. Aku semalam Udin nerli cewek soalnya yang itu. Betul gak tuh, Din? Enggak lah, itu kalau misalnya dia pusuk sama cewek itu gak apa-apa, Bang. Betul nih, Din? Mana ada aja, Bang. Serius kok nih? Apa-apa kan, Yang? Enggak lah, orang yang gila aja, Bang. Gila pun dia tuh rasa. Iya. Kalau dia suka sama kok, gimana cewek itu, Din? Apa suka sama dia? Alah, tapi ini juga ini, Bang. Alah, ini ada apa-apa, Bang.
Oke lah Prang, ya kan. Sip, langsung aja kita jalan terus. Oke, sini Pak Daud nih, apa kabar nih? Halo Pak Daud, apa kabar? Makan dulu. Makan siang dulu Pak. Nah, iya, iya. Udah makan Pak. Kan sini. Udah ada. Pak, makasih ya Pak. Terima kasih. Oke Pak Daud, saya selalu ya. Kapan kita pergi nih? Kapan kita pergi? Kemana aja? Oke Pak Daud, thank you. Ya Pak. Iya. Oke ya. Iya. Assalamualaikum. Bro. Ade. Ada kawan kamu lagi? Kawan kamu lagi ada? Nasinya? Ada lagi. Makan dulu lah. Berapa orang kalian? Satu lagi. Hah? Gimana sama? Dekil satu lagi ambil. Satu lagi dek. Jati. Bre, kawan kamu ini satu lagi. Oh. Gimana sekarang kau? Sini. Sini aja. Iya. Kau bilang dulu paten laut dulu Bre. Hah? Paten laut. Ya. Bilang dulu. Apa? Paten laut bilang. Paten laut. Iya. Yeah. Serius. Tiga ada kemarin sama Mang Wanto. Sini bentar. Serius dia anak pesantren Anda? Iya, kabur dah. Brother. Kenalan dulu gitu, anak pesantren kau, Bray? Mana ada? Kata Anda kok anak pesantren? Iya, kau mantan pesantren. Oh. Ini lo. Anak pesantren kau? Enggak lah, mana ada lagi. Dulu. Ya. Sekarang di mana? Aku baru nampak kau nih. Mana? Kau santri di sini? Kemarin di kapal. Oke. Tinggal di mana? Skupang. Skupang sana. Sungai Harapan. Ah, kan. Ah, serius? Serius, Sungai Harapan dekat Masjid Al Hikmah belakangnya. Duluan ada U2 ada kontrak. Oke, siap. Seringlah kita ketemu nanti di sini ya. Sehat-sehat kau ya. Sehat. Komunitas Skupang juga? Enggak lah. Hah? Gaul aja. Oke lah ya, sukses ya. Makanya gak kenal sama Nanda ini? Kenal. Artis Batam ini? Lupa. Ah, inilah kau lupa nih. Wah, kebanyakan obat katanya. Ini harus kita tatar nanti nih. Oke Nanda, kenal kau nih ya. Oke brother ya. Jadi ya. Bukan sama anak yang itu ini. Sini nih loh, anak pang yang dekat sana. Pokoknya si Rudi. Dulu kayak gitu lah itu. Bersih, rapi. Itu? Iya. Dulu bersih deh, rapi. Ngaji, ngaji jago kali bang. Ngaji jago dia? Jago ngaji dia. Dia tinggal tempat kami kemarin bang, Mas Rindu numpang kan. Jadi kami tanya, kali kan. Dia sudah ini mabok kan. Hei, kau ada mana mau waktu sini? Jadi tinggal tempat kami kan. Jadi dia kena suruh-suruh terus lah kemarin. Oke, ini kita udah tahu ininya, lokasi dia. Jangan sampai dia salah jalan makin jauh gitu ya kan. Pesantren pula kan gitu. Oke lah bre, langsung aja kita gerak lagi ya kan. Perlahan-perlahan. Oke Den, Nandul. Berpelukan kalian berdua, so sweet. Si Rizky dengerin gak? Ki! Paten. Oke brother, sekarang kita udah di Batam Center ya kan. Ini kita mau berbagi lagi jalanan. Udah ready kok, Andol? Ya. Good. Ini di daerah kolong jembatan nih. Ayo, langsung kita gaskan. Halo, Bray. Berapa orang kalian, Bray? Sarung sih ada? Berapa orang kalian di sini? Oh tempat juga semua ya? Hidupnya? Tempat juga, karena tiga orang dua. Iya. Oke aku titip lah ya. Berapa orang bang? Titip aja berapa orang bang? Hah?
Titip aja berapa orang. Kita masuk ke dalam. Kita ke dalam ya. Wah, ini banyak saudara kita nih, yuk. Nanda, kok di situ aja, Nanda? Aduh. Oh, okay. Wah, aduh, tiarap-tiarap kita. Mulainya masuk mana itu? Hah? Oh, berarti ada kucing. Ayo, tiarap-tiarap kita di bawah kolong jembatan. Ini ramai orang nih. Berapa? Ada 10 kayaknya. 10 orang. Enggak ada orang ya? Ada ya? Naik lagi kita. Ih, kucingnya Dinda lucu kali. Wih, marah dia. Wus. Oke, Bray. Untuk saudara-saudara kita yang tinggal di jalanan atau yang di kolong jembatan ini, lagi kosong, nggak ada orangnya. Sayang banget ya. Oke, langsung aja kita ke atas lagi dah. Nggak ada orang ya. Digiung gini ya kan. Oke, langsung aja lah kita balik lagi. Makin besar perut si Nanda, Din. Iya. Bro, oke, bro ya. Hah? Ngomong sendirian? Iya. Oh, mak. Ngablok lah. Udah aku nampak dia ngomong sendiri. Iya. Hah? Oke, Bray, sekarang kita berada di Batam Center lagi, keliling di lampu merah Gilael. Langsung aja kita gaskan terus ya kan. Untuk nasi MC banyak nih, Bray. Yo men. Wey, butet. Halo, ya. Iya, ada butet jadi manusia silver enggak, butet? Halo, Bang. Iya, Bang. Aduh. Pak wajar. Siap. Woi, apa kabarmu? Kok sapa-sapa dulu? Hai, brother. Apa kabar semuanya? Kabar semuanya. Kabarmu apa kabarnya? Sehat. Bayimu gimana? Kos, Bang. Kos, siap. Siap. Sip, Bray. Di sana, panggilin yang lain. Panggilin yang lain. Oke, Bang, mainkan, Bang. Oh, Dek, jatuh. Satu lagi. Boleh, ambil aja, ambil. Berapa orang? Dua aja. Ambil. Dia enggak berani nyebrang sini, Bang. Iya. Mainkan, Bang. Sini, Bang. Mari, Bang. Oke, Din, abang itu Din, kasih Din. Bertahan, cari. Bisa, Bu. Bisa. Ah, pelan-pelan, Bu. Jangan jatuh. Minta kantongnya boleh. Boleh, kantong. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Mainkan, Bang. Siap. Mainkan. Oh. Siap. Pelan-pelan, Bang. Jangan lari-lari, Bang. Oke, Nanda? Oke, Bang. Yo, man, brother. Langsung digaskan terus, ya, perlahan-perlahan. Hari-hari, Mas, Ibu. Hei, apa kabar, Bray? Sehat, apa kabarmu? Ya, Bang. Oh, sapa-sapa dulu. Halo, brother. Bilang, Bang. Brother. Gimana? Udah? Santai, cair? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sip, main enggak?
Eh, Bray, saya Bray. Datang. Pasti Bang ya. Paten laut, gua bilang dulu. Paten laut. Sip, Bray. Oke, Bang. Ada kawanmu lagi, Bang, di sana? Enggak ada. Juru parkirnya enggak ada? Jauh. Jauh ya. Oke, sip, mainkan. Satu lagi Nanda, kasih ibu ini Nanda. Ada plastik. Berapa orang di sana, Kak? Satu aja. Ah, kasih dua Nanda. Iya, siap. Oke, Bang, siap, Bang. Paten laut, Bang. Pelan-pelan, Bu. Awas jatuh, Bu. Pelan-pelan, Bu. Siap. Lapor, kasihan dia. Untuk kegiatan di lampu merah seperti ini, brother-brother. Apa kabar kau, Bray? Oh ya, nggak sengok aja kalian ini, Gusti. Apa kabar lo? Aduh, siap, 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 siap. Eh, kenal nggak kalian nih? Yang siapa-siapa lo dulu, Nanda? Eh, sapa-sapa dulu. Turunin semua, Din. Minumin, Din. Kasih jam orang nih, Din. Kasih ya, Bang, ya. Sip. Sip, sip. Din, 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 Din. Kasih dulu orang nih rokok. Ini kawan-kawan lama nih. Ya. Yang gak berpelukan, Glenn. Hah? Gusti, mana pacarmu? Aduh. Oke, Bang, sip. Saya selalu ya kan. Oke, Bu. Gimana, Bu? Oke. Oke. Udah semua kan? Udah. Makasih ya, Pak. Makasih, Bang. Aku udah sering lihat kakain loh. Apa kabarmu, Kak? Anakmu mana? Anakmu mana? Mereka. Iya, tinggal di mana, Kak? Di mana? Kampung Nanas. Aku kampung pepaya aku. Di sebelah-sebelahan. Sehat semua kan, Kak? Jualan apa nih, Kak? Sampah. Hah? Cari botol. Cari botol. Ibu, tisu. Laku laris. Oh, rumah Ibu Tanjung Uma kan? Oh, jadi? Balon. Oh, balon. Siap. Bu, gimana tisunya laris? Iya, Om. Gimana keluh kesah di lampu merah jualan? Pahit. Pahit? Kena tangkap Satpol PP enggak? Baru semalam kena. Serius? Iya. Tapi kalau keluar lagi. Kalau jualan kan enggak apa-apa, Kak? Iya. Kalau jualan tisu kan enggak apa-apa? Iya. Tapi tetap ditangkap ya? Bu, saya selalu ya. Enggak kena tangkap kan kalau jualan tisu? Enggak. Hah? Enggak tangkap kan? Kan namanya kita lagi fokus ini maunya perasaan lah. Kasihan lah nih orang lampu merah ini. Iya, kita cari makan ya kan, Bu. Bukan cari kaya ya kan? Yang penting kita kan minta atau nyodorin kan enggak pernah ngetek-ngetek, enggak pernah maksa. Kalau oke mau ngasih kasih, enggak. Jual tisu gitu. Jadi tisu-tisu gitu, Bu. Ya kan kita kan jalan, Om. Okay. Nah, kalau orang itu buka pintu, kaca kita kasih. Kadang-kadang Om orang itu marah, nyoleng. Oke lah, Bu. Sehat selalu. Okay. Ya kan itu intinya ya kan. Santai aja ya kan. Okay, Bu ya, sehat selalu ya. Amin. Paten laut lah, bilang dulu. Paten laut. Sip, sip. Oke, okay, Bu. Siap, siap, siap. Ke depan ya. Ke depan ya. Kalau bagi sembako jangan lupa ya, Om. Di mana? Mangkalnya di mana? Pokoknya makan. Oh, Om, saya ini kan sebetulnya kan minta kotak sumbangan. Anak saya kan di Durus Palus cacat. Mahal di Tanjung Uma, saya enggak bohong loh, Om. Kemarin kan ada Polda. Pak Heri kan lagi. Yaudah deh, besok kita ketemu lagi nanti. Oke, okay, Bu ya. Pokoknya saya di lampu merah tanya aja.
Ibu apa namanya? Ibu Juni, ya, anaknya Ibu Sipalus yang ada sakit kepala. Siap, nanti kita berkabar. Oke. Oke. Oke, sip. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Bang. Selamat makan. Oke, assalamualaikum. Oke, ini siapa nih? Oh, istriku. Aduh, jilbab mau nampak-nampak ya, kan? Ah, ini siapa nih? Nandul. Oh, Nandul. Bang Amin ya, lah. Bang Amin ya. Menghitung hari detik demi detik. Ya, Nanda. Kau perutmu cok kok gini, Dul? Ha. Kok macam bawa ini ya? Balon. Gede kali perutmu sekarang. Berkala ya dia, ya. Bang, berkala sama anak dia ya. Murah rezeki anak. Amin. Jangan jogel-jogel kau. Iya. Cak kau buka masker kau, manis enggak kau? Manis lah. Manisan jengkol Nanda ya kan? Ki. Kelan-kelan ya, kakak disuruh hilang. Mana kawan-kawanmu yang tadi? Mana? Gusti. Di mana? Ya kita keliling yuk. Untuk makanan ini udah habis semua ya? Habis. Coba kita cari anak-anak yang tadi, Bang. Oke, ya. Oke, Bray, aku berada di lampu merah. Di lampu merah gila ya. Alhamdulillah udah bagi rata semuanya. Kegiatan di simpang lampu merah seperti ini ya, jualan tisu, tadi manusia silver, jual buah. Ya semoga aja ada wadah atau tempat hal positif untuk membantu saudara-saudara kita yang mencari nafkah di lampu merah ini, brother-brother. Halo Karin. Di ibu paten laut lah pokoknya. Hahaha. Bagian nantinya. Oke. Selanjutnya kita ke? Cari orang itu. Abis itu aku makan lagi. Cari orang itu abis itu makan lagi. Kok udah makan tadi, Dol? Enggak, ya tahu udah minum apa itu. Udah makan lagi kita yuk. Oke, Bray. Ini kita reunian lah sama Nanda, Gusti. Namamu siapa? Lupa kok. Rizky. Diki. Oh, Diki. Mana pacarmu? Hah? Masih? Enggak. Hah? Jadi sama si itu? Darah. Ini. Jadi mana? Satu wanita, dua pacar. Benar. Dulu si Aisyah mantan kau. Lari ke sini. Habis itu Aisyah sama siapa? Udah terkangkang dia di sini. Masih kan? Kau bilang udah enggak. Bang, inilah kau Nandel ya, Dek. Kau jangan balik lagi ke jalan kau. Udah nyaman kali dia duduk. Oke, kayak gitu, main, Bang. Main kan, kau kalau kakak nyuruh nggak pernah mau. Nggak mau aku. Kenapa? Sepukul aja. Nyanyi dulu. Ah, nyanyi dia topung itu deh. Main kan, Dit. Suara dia cantik. Main dulu. Nandul lah, masa si Rizky. Dan kau kimi kan ki, tolong ki. Kau apa maunya kau? Main kan, Bang. Main kan. Mau nggak ini? Kita. Nah, mau main kan? Sepukul dulu ya kan? Oke, Bray. Hancur suaraku bang, abang ini. Main deh. Semua abang ini merokok. Main dulu. Siapa main? Si Usawer. Usawer kau, ha? Main kau, Usawer kau. Aku makan aja, Mas. Iya, main gitar dulu biar makan, bilang bang. Ya,
main dulu. Main adik, ya Allah, kakaknya nyuruh susah okay, kali ya Nanda. Banyak dari brother-brother ingin mendengar atau melihat Nanda menyanyikan sebuah lagu ya, sepukul dua pukul bolehlah. Kok ribak sudah main terus. Serius. Grogi ya. Grogi kayak mana gua? Mantan kau. Mantan Nanda ini mangkanya grogi. Mana ada? Terus malah deh. Oke, aku mau nanya. Di antara Diki, Gusti sama si Paul Pogba, siapa lu? Siapa lagi? Sapri, Supri. Siapa mantan kau antara mereka bertiga? Ah, mana ada? Rizky. Rizky ya. Oh, Rizky. Kiki. Pernah pacaran, Ben? Oke, aku mau nanya dulu nih. Ya, sama orang ini dulu nih. Seru nih. Seru nih, seru biar dia. Oke, Bray. Dulu ini ada cerita dulu pernah masuk vlog aku Aisyah. Aisyah dulu mantan pacarnya si Supri. Sekarang sama ini ya. Gimana kalian tuh? Gimana? Nah, gimana Glenn? Tapi kalian tetap teman om baik ya? Iya. Aku kasih sisa negara saya namanya. Hah? Gimana brother? Gak mau lagi saya sama dia. Aisyah gak mau lagi sama si Supri. Aisyah, cinta sama mu? Apa? Hah? Sama-sama ganteng nih ya, sama-sama rambutnya merah ya. Kalian udah ada pacar sekarang Supri? Serius, sar pacar masalah. Siapa namanya? Oh, ganteng banget Supri kan? Hah? Aprilia, Apik. Yang betul Aprilia. Ganteng sama lagi. Priska. Priska. Aprilia. Priska, Aprilia. Apik. Ada bantu lagi, Bang. Oh, pacar dia mantan ya, pacarmu juga? Kayak tegar gitu, Bang. Wih, bisa gitu kan? Kisah percintaan teman-teman kita yang di jalan. Pacarmu sama si Gusti. Pacar Gusti sama... Iya. Oh, bateran gue. Iya. Tapi dia sama tapi kemarin. Tukar apa? Anjir. Kok nambah 70 ribu sama aku kemarin ya? Berapa ini bahas body. Pembahasannya udah beda dari orang itu. Aisyah mana Aisyah? Di rumah ya. Salam sama Aisyah ya. Oke. Gusti Cesar men ya. Oke. Supri. Supri apa Supri sih? Jupri. Oh, Jupri. Kenapa rambutmu enggak macam Paul Pogba lagi, brother? Kalau pas pendek itu. Oh, inilah kau nih. Tapi dia sekarang udah kaya, brother. Dia pakai kalung emas. Buset, emas kali pun, Bang. Serius, coy? Nah, emas. Kawe. Mahal ini ya? Enggak lah. 75 kok. 750. Serius, brother? 5.000. Kok mahal lu ya? Macam anggota BTS dia, anting-antingnya panjang. Orang ini BTS, Bang. Nah, pokoknya kayak gitu, BTS atau BTS sama aja ya. Orang ini pandang-pandangan nih kan, Johnny. Memang aku memang udah lama mau nyari Gusti sama si Jupri nih, Bray. Cuman Aisyahnya lagi gak ada. Kalau ada Aisyah cantik kali ya. Iya kan? Kita dudukin Aisyah. Oke, next time nanti aku jumpai si Aisyah di sini. Di tengah-tengah. Di antara dua pilihan. Tapi keren bro, keren masih bareng. CS harus kayak gitu. Nah, jangan ada slack, jangan ada masalah ya. Ada masalah enggak kalian sebelumnya? Ya. Oh, cantik paten. Jangan pula gara-gara cewek kalian ribut ya kan. Malu kan kita sebagai lelaki ya. Oke, Nanda. Mana kita selanjutnya nih? Makan. Enggak, ya. Mau arah balik lah. Tapi makan dulu kita. Iyalah, jelas. Orang ini makan kita belum. Lah aku. Banyaknya dulu sepukul dan kau pandai main gitar Rizky bengkok pandai ya. Oke, bisa gitar ya. Salah itu terbalik kau. Oh. Lawak deh ya. Oke, seru dia yang hey, kayak gak beri aja.
kita jumpain Nanda di sini ya kan sama teman-temannya. Udah berapa lama kalian enggak ketemu Nanda? Ah, oh, setiap hari jumpa kalian. Setiap hari. Di bentong sering bolong. Oh. Ada gua. Ada lagi. Udah serius kali nunggu si Rizky main lu. Aku serius nunggu kau. Aduh. Kalau kalian nyanyi sebuah lagu berada. Ayo dong. Biar jadi artis batang kalian. Coba. Tapi kok makin ganteng gua Gus. Iya iya, Dik. Terus main lah, Gus. Jangan kok pendekin rambut kau. Kayak gini aja agak pendek dikit ya kan. Oke, Bray. Oke, kau mainkan dulu sepukul lah. Nah, kau ngamen tapi enggak pandai kayak mana dapat duit? Kok tukang kolek? Siapa penyanyi ini? Siapa penyanyi ini? Ya? Kalian dari jam berapa ngamen? Dari jam berapa ngamen? Baru. Cair enggak? Belum cair. Aduh, mana Nanda? Oke, Bray. Kita dengarkan sebuah tembang kenangan, ya, tembang-tembang manis dari Jupri ya. Mainkan. Ini kisah terjadi yang aku alami saat kita sosok tidak dari lagu pribadi. Masalahkan itu, walau kau tahu isi kantongku pas-pasan, kau pun tak peduli itu. Jangan dengarkan ocehan orang tuamu, itu kata termanis kamu. Persetan orang menghina hubungan kita, itu juga dari kamu. Udah lama aku gak ketemu sama mereka, Bray. Ada berapa bulan ya? Telah dibutakan dunia. Ini kau buang aku bagai sampah. Kau putuskan hubungan demi uang. Pengalaman pribadi. Nyanyian gelap nyanyian aku malam di jalan. Nyanyian malam nyanyian nyanyian aku si pangrok yang malam. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Okay. Ondol-ondol lu bingung yuk, thank you. Nanda tadi gak mau disawer limpul ya kan. Nah, si Jupri kita siram, oke, Bray? Ya. Siram raskin anak bayang karu-karu nah ya. Yes. Nanda pokoknya makan terus iyalah. Dua pula yang makan nih kan. Kan open kangkang dia, ha. Duduk kau, ya betul kau. Makan deh, makan deh. Ini ya. Makanlah Nando. Niki jangan lo malu-malu kau. Iya, kamu lagi. Oke, Bray, ya kan? Untuk berbagi tadi udah selesai. Dul? Ya. Ya apa? Ya brother. Oke, Bray. Dan kita berakhirnya di daerah Batam Center bersama siapa, Bray? Jupri, Gusti, Diki. Reunian lah orang ini ya kan. Bray, aku mau nanya sama kalian. Kalian masih ada yang aneh-aneh enggak kalian nih? Terbuka aja, terbuka. Masih ada nih, ini ketua ini. Ki, Ki. Cak, gue nanya, Ki. Masih ada enggak yang aneh-aneh? Masih ada enggak yang aneh-aneh? Hah? Enggak dengar aku, Bray. Ini lah ngomong, ini ada, Bang. Lah, enggak. Serius? Ya, aku maunya untuk walaupun kita hidup di jalanan, janganlah pula kita ke hal negatif ya kan, Bray. Setuju enggak, Glenn? Gusti. Tapi Gusti makin ganteng enggak aku berarti. Wes, sih. Kok sapa-sapa dulu Gusti? Halo dek. Ya halo dek. Halo Bray. Halo Bray. Wah, nonton gue bilang adek-adek.
Ya semoga aja kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Oke lah, Bre. Sampai di sini aja aku Ferkusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nandal. Ya terima kasih. Bye bye. Oh, mantap. Adik. Udah gitu ya.